kabar terbaru datang dari tim Liverpool. Pemain baru rekrutan Liverpool di bursa transfer musim ini yang bernilai 1,120 triliun rupiah digadang-gadang akan menjadi sinyal bahaya bagi Manchester City dan Arsenal. Ancaman itu bakal terjadi di Liga Inggris musim 2023-2024 mendatang. Menurut kabar yang beredar, Liverpool berani lakukan transfer 70 juta euro atau 1,120 triliun rupiah lebih terhadap gelandang bertahan Alexis McAllister. Tim asuhan Jurgen Klopp telah siap untuk menyelesaikan kesepakatan soal gelandang Brighton berusia 24 tahun Alexis McAllister seharga 70 juta euro besok. Kabar dari Jerman Garcia Grova, dikutip Kamis 1 Juni 2023, Liverpool telah sepakat dengan Brighton untuk menyelesaikan transfer Alexis McAllister. Sang pemain akan dilepas dengan harga sekitar 70 juta euro atau 1,120 triliun rupiah dan kontrak sang pemain diharapkan berjalan hingga musim panas 2028. Kabar pasti sudah ada. Namun untuk pengumuman resmi akan terjadi pada 2 Juni 2023. Sebelum itu agen McAllister, ayahnya akan tiba di Inggris besok untuk membahas detail terakhir sebelum kontrak ditandatangani. Gelandang Brighton Hove Albion berusia 24 tahun itu sudah lama berada di radar klub Merseyside itu. Kesepakatan itu dalam tahap akhir dan akan selesai besok. McAllister menggemparkan dunia selama Piala Dunia FIFA 2022. Dia adalah salah satu pemain terbaik untuk tim Argentina yang kemudian menciptakan sejarah dan memenangkan acara global tersebut bersama Lionel Messi. Pemain berusia 24 tahun itu tampil serupa sepanjang musim 2022-23 untuk se-Agules di Liga Inggris. Dia telah terlibat dalam 40 pertandingan dan memiliki 15 kontribusi gol selama musim lalu. Penampilan apiknya membuat banyak perhatian dan tampaknya Liverpool siap memenangkan perebutan untuk mendapatkan jasanya di bursa transfer.